Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala man fihi uswatun hasanah. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wa husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jinabal kurama, masyayikhanal a'izza wa ulama'anal ajilla wa bi muqaddimah sayyidil akh Kiai Haji Nur Hadi, beliau dijuluki Mbah Bolong, kalau saya Mbah Buntu. Para kiai yang lain, para sesepuh, bil khusus bunda saya, bunda kita semua, Nyai Hajah Nur Hasanah, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan zahiran wa batinan sehingga beliau terus mampu membimbing kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekat dan berusaha menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, melanjutkan apa yang telah didawuhkan oleh Mbah Bolong, mari hidup ini kita senantiasa berusaha dan berdoa. Usaha wajib, doa juga wajib. Doa wajib, usaha juga wajib. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Saya ulang, tolong nanti dijadikan status. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Menafikan Allah, meniadakan Allah, menghilangkan peran Allah, hanya mengandalkan usaha dan merasa bahwa hasil yang diraih itu karena usaha. Lupa bahwa semua yang mengatur, semua yang menentukan adalah Gusti Allah. Demikian pula doa tanpa usaha bagi orang yang kelasnya masih seperti kita, itu adalah kebohongan. Kepengen duit akeh, ndak gelem nyambut gawe, ndak gelem kerja, mung ndonga ambek muter tasbih wer 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 wer. Ya rusak, ya rusak, ya rusak, ya rusak, sak 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 sak. Dipikir langsung duit mudun teko langit, kerotok. Nah iso. Soale ndok gone langit iku gak ana percetakan duit. Berusaha dan berdoa, berdoa dan berusaha agar kita jadi orang yang bukan sekedar baik, tapi harus jadi orang yang benar-benar baik. Jangan jadi orang yang pura-pura baik, atau malah jadi orang yang sok baik, tapi harus jadi orang yang selalu lebih
baik agar menjadi yang terbaik. Ayo Bu, nyauto Bu karemuni baik uce abote. Oh, iko lambe lecek iko. Gorong wayahe kok. Jangan hanya jadi orang yang sekedar baik, tapi harus jadi orang yang benar-benar baik. Jangan cuma pura-pura baik atau malah sok baik, tapi harus selalu berusaha lebih baik agar menjadi yang terbaik. Ini orang yang ketiadaannya selalu dicari, kehadirannya selalu dinanti, kepergiannya selalu dirindui, kematiannya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Saya ulang, yang sebelah sini belum konsentrasi, masih banyak yang terpesona memandang saya. Kon gak ada melung guyu lapo. Aku nyawang rupamu yang belenek kok. Orang yang ketiadaannya selalu dicari. Kalau enggak ada itu banyak yang nyari. Kehadirannya selalu dinanti. Kayak aku. Nyatane yo dinteni kok. Kepergiannya selalu dirindui. Dadi lek lunga akeh sing kangen, ya Allah, sama nek lunga ngono uripku lho koyo kurang. Kematiannya ditangisi. Ojo malah kematiannya disyukuri. Alhamdulillah, penyakite wis gak ono, ojo ngono. Dan kebaikannya diteladani. Ketika sudah bisa seperti itu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian. Kata-kata ini ki larang. Nah, agar bisa seperti itu para jamaah, kita diberi contoh dan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa manusia sempurna, manusia istimewa, Sayyidil Ghurril Muhajjalin, Imamil Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik buat kita di seluruh aspek kehidupan. Kita diperintahkan mencontoh dan meneladani Rasulullah. Apapun aktivitas yang kita lakukan, kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Mulai bangun tidur, melek, sampai tidur lagi, asal mau mencontoh dan meneladani Rasulullah, pasti baik, pasti benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan buat kita, Bapak Ibu para jamaah? Pertama, karena Rasulullah itu manusia, sama seperti kita manusia. Iki sing teko uang kabeh nggih. Obe ana sing duduk uang. Kita manusia diperintahkan Allah untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Lah Rasulullah itu manusia. Jadi kalau manusia diperintah mencontoh dan meneladani manusia, ini benar, pas, cocok, nyambung, ada sinergi, connect. Wong diperintah nyontoh wong. Ibarat kucing dikongkon nyontoh kucing. Iki sing ngongkon bener. Kucing nyontoh kucing, dadi pas, cocok, sambung. Umpama kucing dikongkon nyontoh ayam, iki sing ngongkon enggak bener, wong kucing kok dikongkon nyontoh ayam. Ya apa lek nyontoh, wong ayam ngendok, kucing ya apa lek nyontoh, wong ayam duwe cucuk, kucing gak duwe cucuk. Mangano kaya ayam, ya nyonyor lambene kucing. Wong ayam duwe sayap, kucing gak duwe sayap. Dadi gak sambung. Lah, kula sampean niki wong umpama diperintah nyonto malaikat, gak bener, gak konek, gak sinkron. Wong kok dikongkon nyonto malaikat. Kula sampean niki wong
butuh mangan, padahal malaikat gak mangan. Ya apa lek nyontoh? Kula sampean niki butuh ngombe, malaikat gak ngombe. Mbuh gak nyaut tok. Sampeyan butuh turu, malaikat ya gak turu. Bapak, sampeyan butuh rabi, malaikat gak rabi. Jadi malaikat iku, Pak, weruh ana wong wayu kaya apa? Ya biasa, gak ada krenyeng-krenyeng, gak ada ser-ser. Seje ambek sampeyan. Malaikat iku ketok bokong sewemok. Ya biasa. Alah, wadah entut ta. Iku lak sampeyan lak an plorok ngono. Nah, kula sampean iki wong diperintah nyontoh Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi iku ya wong, cuma beda. Lek Kanjeng Nabi iku wong sempurna, istimewa. Lah nek kula sampean iki wong tapi akeh kesalahane, akeh kelemahane, akeh kekhilafane, akeh kekurangane. Gini apa nggih? Nah, maka kesalahan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kekhilafan kita, kita diperintah mencontoh keistimewaan dan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisi keistimewaan dan kesempurnaannya inilah yang menjadi uswah buat kita. Kalau secara kurikulum desain, gak ngerti ya wis. Ya Rasulullah itu ya manusia utuh seperti kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ya organ-organ tubuhnya ya manusia, ya kayak kita. Uripe Kanjeng Nabi yo, uripe menungso, koyo kulo sampean. Cuma seje, makanya ono syair Muhammadun basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bainal hajar. Muhammad itu manusia tapi tidak seperti lazimnya manusia. Menungso tapi ndak koyo umume menungso. Muhammad itu permata yang terletak di antara bebatuan. Inten yang terletak di antara kerikil-kerikil. Jadi Kanjeng Nabi ku inten, mengkilat. Nenek penjeningan-penjeningan ku kerikil, makanya buruk-buruk. Wis ngene ae. Cek gampang difahami ya. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya makan. Sama seperti kita manusia, kita juga makan. Sama-sama makan, tapi beda. Kalau Rasulullah makan cuman sedikit, kalau kita kan sedikit-sedikit makan. Rasulullah itu lek mangan mek titik, anak kula sampean rak titik-titik mangan. Dan Rasulullah kalau mau makan pasti berdoa dulu, mesti anak sampean lak mangan kate ndonga ku arek TK, soalnya dipleter karo ibune, ayo doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik ya nyafi ma ya yakanya wa kena ada banyan amin. Ibuke ya laklek ngono ae. Soale ndak apal. Rasulullah kalau makan, Pak, itu adabnya muluk beliau dan hanya pakai jari tiga ini, jempol, jari telunjuk sama jari tengah. Nggih. Lah sampean nak kuwabe diserokno ngene. Aku tahu nerang nongen ini dibantah. Iya anjane Kanjeng Nabi yang dipangan kurma ambek roti, yo iso ae ngene, lawak dhewe soto. Kapan mari ini nggih driji telu ngene. Wis ngene, sebagai manusia Rasulullah juga kencing. Punya air seni kayak kita. Taman yo ngoyo. Tapi seje Kanjeng Nabi kalau kencing, begitu kencing, air kencingnya langsung hilang, tak berbekas, ditelan bumi. Ambe oyo e Kanjeng Nabi tidak berbau. Tak ono ambune oyomu. Pesinge 27 derajat. Apa mana sebelah kini, tingkat kepesingane fiddini wad dunya wal akhirah. Anjene oyo e wong wedok luwe pesing timbang wong lanang. Mangkane padha-padha bayek uyuhe hukume seje, bayek lanang karo bayek wedok. Aja nek mangkel wong nyatane ngono kok. Kanjeng Nabi kalau pipis itu tawandu, selalu duduk dan posisi duduknya itu diatur.
kaki yang kiri tetap posisi biasa, plek. Lah kaki kanan itu dijentitkan gini, dijinjitkan, kemudian tumitnya dipakai lemek pantat nyobokong. Jadi apik ngene posisine. Lah ngene nek dipraktekno. Lah nek kowe kan lungguh mekokok ngono. Langsung yes ngono. Bayangkan ya, sampai kencing saja diatur dalam Islam. Itu kalau dilihat, ditinjau dari segi kesehatan, juga paling bagus posisi duduk waktu pipis. Jadi sikile sing kiwa biasa, plek ngene. Lah sing tengen dijinjitno, terus tungkae digawe lemek bokonge. Jadi rodok miring ngene. Nah sampean gak wis pokoke ndoprok prok mekokok yes. Gampang kelebon orang-orang iku. Oh ya aja atik guyu wong sampean kadang-kadang yo malah ambek ngadeg ngono. Ngadeg wis ngadeg gak aturan ngoyo. Dike dibentuk ge angka 8. Arek-arek saiki kadang ngoyo dike model I love you ngene. Ana sing dike air mancur tur. Masalah wis ngono marine gak atik cewek. Ngeceweke gawe obat, maksudnya obat abet iki lho. Kadang syukur ditutul-tutul no cagak listrik. Makanya saiki cagak listrik akeh sing tayengen. Ditutuli arek-arek ngono. Wes, duh. Sama manusianya tapi beda. Rasulullah sebagai manusia ya tidur kayak kita. Kita manusia juga tidur, tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur tuh dalam Qasidah Burdah, qalban idza namatil ainani lam yanami. Hanya kedua mata beliau yang tertidur tapi hati tetap terjaga. Anek turumu keblek bleksek kadang matek wis gak ro daratan wis masih ono bledek bauan terdor. Ngono iku kadang yo lapo. Lho ancene nduk ndi-ndi bledhek ya ngagetno. Eh, nggone daerah sampean ana ah bledhek kok crut ngono. Kaya bledheke bojomu iku. Kudu cracrut ae. Bledhek ndi nggon ya ngagetno ngono iku. Jarno Mbah Bolong jinjak kaya wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau yang tertidur, hati tetap terjaga, selalu dalam keadaan sadar. Enek kula sampai anak bleksek kadang mate. Dan Rasulullah kalau tidur posisi tidurnya juga diatur, penuh adab, penuh etika, miring ke kanan hadap kiblat. Kalau posisi di sini berarti ya miring ke kanan, kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan, dada hadap kiblat. Kemudian telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditumpangkan ke paha sebelah kiri, plek, mulai berangkat tidur sampai bangun tidur posisi seperti itu Rasulullah. Elek sampean iso ae kate mapan turu bismillahirrahmanirrahim ngatur waduk tu jambi sing bismika Allahumma ahya. Iso posisine yo mereng nengen, dodo madhep kiblat, telapak tangan kanan iki dipakai bantalan pipi kanan, telapak tangan kiri ditumpang nang ndukur pupu kiwa kaitane. Tapi nek wis wis malang kasek ndak karo-karuan, gak trimo ngono tok. Tangan iso operasi tutuk ndi-ndi. Bisa tekan hutan Jawa Tengah. Halo. Sebagai manusia Rasulullah juga berkeringat seperti kita manusia, kita juga berkeringat, tapi keringatnya beda. Keringat Rasulullah harum, semerbak, mewangi, bak minyak kasturi. Di zaman yang waktu itu belum ada parfum, belum ada minyak wangi, keringat Rasulullah wangi. Orang ketetesan keringatnya Kanjeng Nabi sak tetes harumnya ndak hilang-hilang. Paling tidak 40 hari 40 malam enggak akan hilang harumnya. Keringatnya Kanjeng Nabi, keringatmu dilatono dewe-dewe.
Mungkin ngerti ibu-ibu kena kayak tambahan bumbu sayur asem kok. Ini kayak lah tepak ngulek bumbu pangulang ini. Ngawe nih nganti pundak rekaruan. Kayak berambangnya alat. Penek rene ngelender rono, godak merono melayu rene ngawe nih. Ayo tes untuk gue nelayan. Ya ulet sisan. Bien, saya kira tidak ono. Saya kira blender kok. Selembut. Jalan itu kalau habis dilewati Rasulullah, khas orang itu pasti tahu. Wah, ini Rasulullah habis lewat sini. Masya Allah. Sebagai manusia, Rasulullah juga berludah. Dua itu, kayak sampeyan, ya dua itu. Tapi beda idune Kanjeng Nabi tombo idumu beracun kadang iso dadi tetanus bareng ngono nek idumu salah ndekek dawa urusane sampean ndak ero ya ana wong lewat sebelah sampean sampean ngidu ada idu gede plek. Terus plek pas raine dawa urusane bro iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah ndek itu gak salah lho kadang-kadang iso loro kok sampean ndak ero yang itu no ngarepe wong terus padahal sampean gak sengaja iso nyinggung perasaane wong kok iso loro ati gara-gara itu lek idune Kanjeng Nabi tombo tak ringkes saya ceritane ingat waktu peristiwa hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Rasulullah didampingi sahabat tercinta, sahabat setia, sahabat paling utama, Sayyidina Nabi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah bersembunyi dan beristirahat di Gua Tsur. Lah ini sebelum masuk ke gua, Abu Bakar niki izin ya Rasulullah, saya periksa dulu kondisi gua, layak enggak untuk istirahat? Nyaman enggak untuk istirahat? Dibersihkan itu gua. Lubang-lubang di dinding gua yang kemungkinan ada binatang melata ditutup semua sama Abu Bakar Siddiq. Setelah kondisi gua ready, baru Rasulullah diaturi, silakan ya Rasulullah masuk ke gua, udah siap dipakai istirahat. Ini etika guru kepada murid, etika santri kepada kiai, harus seperti itu. Mendahulukan, memprioritaskan, mengutamakan guru, kiai. Misalnya lagi ziarah, rombongan ziarah Wali Songo pakai bus, ya mesti masuk nggak geledekan. Di rest area mau ngantri ke toilet ini harusnya santri begitu ngapunten yai kulo periksane riyen WC ne kulo pilih no sing paling pesing sing paling bersih ya, nanti kalau kotor dibersihkan dulu setelah bersih kiai ini dipersilahkan monggo yai penjenengan rumiyen nah wong-wong ndak malah kiai ini kon ngantri diselipi salah wis ngono gak disiram sisan. Jadi kiai ini malah dikongkon nyiram sing mundung-mundung ngono. Ndak genah. Halo. Halo. Mbah, diterusno tak gak iki. Begitu masuk ke dalam gua Rasulullah istirahat. Istirahat tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Ibu bapak, ketika Rasulullah tertidur ternyata ada satu lubang di dinding gua yang kelewatan, enggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Kelewatan. Nah, dari lubang itu ada kepala ular yang beruntup-untup. Beruntup-untup itu berbedunduk itu. Wis gak ada protes menengo. Abu Bakar mikir, wah iku lek nyakot ya apa iki? Mau gerak takut ganggu Rasulullah yang lagi istirahat. Ini loh murid kepada guru, gurunya lagi tidur. Kiainya lagi istirahat, gak berani membangunkan. Umpama sampean ya apa? Ulo, tangi ya tak ulo lah ngono. Ndak. Gerak saja enggak berani, takut kalau Rasulullah terbangun. Akhirnya refleks, itu lubang ditutup Abu Bakar pakai tangannya. Plek. Lah namanya ular kepengin keluar kok lubang ditutup, ya langsung menyatek. Menengok, gak ada protes. Sing ceramah aku tak sampeyan kok cetet sakit bengkak tangan Abu Bakar Siddiq membiru karena bisa dan racun ular itu sudah menjalar sakit loworo sing nyokot ulone gak wedi pak ular Arab soalnya
Ulo Arab iki gak wedi nek ulo gresik cilik ungkil-ungkil-ungkil. Iku ulo Arab, ulone Mbah Bolong paling ya cuwilian. Wonge cilik ngene. Iki ulo Arab. Ya ulo Arab ya gak wedi. Cetet. Menang to menang? Apakah Sayyidina Abu Bakar mengadu sambat? Waduh, enggak. Atik jerit, bengok. Wedi Kanjeng Nabi tangi, takut ganggu istirahatnya Kanjeng Nabi. Iki lho santri nang kiai, santri nang bunyai, murid nang kiai, nang guru, Masya Allah. Sesakit apapun, enggak sambat. Sayyidina Abu Bakar tetap mengempet. Ya. Iki ayu-ayu kok oon ya modele. Ono wong ngomong ya apa kok diguyu. Ya gemeter ya. Trr pucat pasi. Lama-lama keringat dingin bercucuran. Trodosan. Nah, keringat Abu Bakar ini ada yang netes ke wajah Rasulullah. Ketetesan keringat, Rasulullah terbangun, ditatap wajah sahabatnya kok pucat pasi, kaget. Rasulullah pun bertanya, "Kamu kok pucat?" Apa Abu Bakar ngaku? Enggak, tetap disembunyikan itu. Enggak. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu ketakutan? Enggak. Wah, ambek ngempet aja nih. Kamu berat mau meninggalkan Mekah? Enggak. Tapi kok gemeter? Kamu kok pucet? Keringat dingin kayak gini? Pasti kamu sakit? Enggak. Subhanallah, tetap gak ngaku. Rasulullah akhirnya duduk. Begitu duduk, dilihat tangan Abu Bakar Siddiq bengkak. Duh, lah tanganmu kok abus, kamu nu gede nih. Baru Sayyidina Abu Bakar yang ngaku, "Joko tula." Dipegang itu tangan yang bengkak sama Rasulullah, cek langsung diidoni. Ngene, praktek endi sing dipraktek? Lek ngidung ngene lek ngidung. Terus langsung sembuh seketika idune Kanjeng. Itumu. Ya Allah. Wes, yang kedua, kenapa Rasulullah menjadi model? Menjadi ikon, menjadi idol kalau zaman sekarang ya. Karena Rasulullah itu multi talented. Siapa ngomong gaya mau? Sabarnya luar negeri bro. Rasulullah itu multidimensi. Sesuatu rungok nosik ta. Aku yang ngerti, lek zaman kunduk besok yang ngerti. Ono mau ngomong ini kaget. Durungok noy, engkau suwe-suwe lak faham. Ngapunten gak? Engkau suwe-suwe lak faham. Kulo ngomongnya cepet soalnya rodok gugup. Aku urung ringkes-ringkes iki. Mene aku berangkat nang Hong Kong. Bo! Diomongi temen-temen kok. Ngono kono sing takon, "Lha apa merono sire?" "Ngarit." Lambe iso kur jeplak ngono. Wong ancane penggaweane wis ngene kok iso lapo merono yo. Mas ndok kono yo ngene iki. Ndok Jepang, ndok Korea yo ngene iki kok lapo. Yo mbo nyatane wong ngene yo diundang, aku yo heran wong. Sesuatu bisa menjadi contoh, menjadi teladan karo sesuatu itu multi. Artinya apa? Universal. Loh. Mencakup semuanya, meliputi semua aspek, meliputi semua bidang. Mangkane ngene lho, maknane ngene lho. Kanjeng Nabi ku iso dicontoh sapa wae. Iso dicontoh urusan apa wae, perkara apa wae, dalam situasi yo apa wae, Kanjeng Nabi iso dadi contoh sing apik, sing bener. Artinya siapapun bisa mencontoh Rasulullah, urusan apapun bisa mencontoh Rasulullah, kondisi bagaimanapun Rasulullah bisa menjadi contoh teladan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Hei, cek gak suwe-suwe. Alah zaman wis arep-arep sing ning dhukur iki lho. Ngket mau aku ngaji ana sing ndangak ngene. Dek ngitung, ndak ketok aku iki ngono.
Jadi Rasulullah itu bisa menjadi contoh teladan yang baik, bisa dicontoh oleh siapapun, bisa dicontoh dalam soal apapun, bisa dicontoh dalam urusan apapun, bisa menjadi teladan dalam kondisi dan situasi yang bagaimanapun. Misalnya ada yang gini, saya ini guru, bagaimana mencontoh Rasulullah? Kalau panjenengan guru, Rasulullah juga mengajar, mengajar santri-santrinya. Rasulullah mendidik para sahabat, at-tarbiyah wa ta'lim. Maka yang berprofesi sebagai guru agar menjadi baik dan benar, berkah, contohlah cara mengajar dan mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Kanjeng Nabi sok dicontoh karo guru, wong Kanjeng Nabi yo guru. Itu yang diteruskan oleh para aulia ke Nusantara sini, diterusno kalih para kiai sampai tekan saiki disambung diterusno karo Mbah Bolong terus. Sorry ya. Kiai-kiai sepuh dulu itu enggak ada yang punya titel gelar akademis macam-macam, enggak ada. Ya tapi karena memang betul-betul mencontoh dan meneladani Rasulullah, makanya sukses mengantarkan muridnya, sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Saiki lho kadang wong siji titelnya sampai pitu. Mbah ora paham wong-wong. Usah niki niku akeh sarjana pendidikan tapi kan enggak ono sarjana kesabaran. Nggih napa nggih? Anakmu kuliah nduk endi? Nduk fakultas kesabaran. Banyak sarjana hukum tapi kan enggak ada sarjana keadilan. Nggih. Nggih. Ya kapan-kapan ae tak terangno sing model ngono iku. Terus misalnya ngene, aku iki dak omo mubalek, aku iki dai kaya Mbah Bolong iki. Lho Kanjeng Nabi ya dai, Kanjeng Nabi mubalek menyampaikan risalah, mensosialisasikan Islam. Ya wis padha menenge. Mecuwicil. Ngono ku paham tagak ngono iku. Kanjeng Nabi mengajarkan tauhid, Kanjeng Nabi ya dakwah. Malah dakwahnya Rasulullah penuh dengan hambatan, rintangan, permusuhan. Coba ceramah ngene iki Kanjeng Nabi dilempar batu, dilempar kotoran unta. Mbah Bolong enak tutuk kene diantem ngombe, diantem mangan, diantem amplop. Ati gak yo gremeng arek iku. Ya Allah. Jadi mubalek dai ya contohlah cara dakwah Rasulullah sallallahu alaihi bisa dicontoh. Ana ngene, "Hei, aku bakul kok, lek sampean bakul. Kanjeng Nabi yo dagang, Bu. Kanjeng Nabi pebisnis handal. Kanjeng Nabi lek dagang enggak cuma ngutek kaya Faridan, ngene gresik tok ngene iku ndak. Tutuk luar negeri, ekspor wisan. 1439 tahun yang lalu Rasulullah dagang itu ke Mekah tutuk Syria, ke Mekah tutuk Iran. Makanya pedagang pengen sukses, pengen berkah, contoh cara dagang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi lek bakulan cucuk. Sik kurang suwe. Cucuk. Carane wong Gresik jujur seru. Gak tau bojok belas, gak tau goroh belas, gak tau ngurangi timbangan, gak tau ngetit meteran. Kulaan sakmene yo diwaras sakmene, kulaan sakmono yo diwaras sakmono. Ku Kanjeng Nabi seje karo wong. Yo Bojonegoro. Heeh, makasih. Mun dinyangi lho murang-muring. Pinten Mbak jilbabe? 80 nang dinyang. 50 Mbak ya. Eh wong bahane toke gak cukup 70. Ngene iki aku ngapik bathi ya mek titik. Padahal bahane entek ya mek 40. Gak sampeyan dah. Anggite bakul jilbab ndekne tok ngono. Bakul jilbab ya akeh, gak sampeyan tok. Bakul saiki modele rak ngono ah.
Ya gak oleh dik, wong kula aneh, gak oleh sakmono. Lah terus lek sampean tuku sakmono lho bakule melu sapa? Anjene bakul-bakul lambene akeh sing lecek. Ya termasuk bakul rokok barang ngono iko. Ini kok malah nemen nih kok. Mbako lho bahan bakune rak mbako ah. Mbako sak kilo, mbako kering lho regane piro? Terus dilintingi dadi sak munu-munu nang lawarang regane. Mangkane gak cepet soge ya goblok bakule. Cuma lek atik mbojok sedakoe titik mesti kualat. Mesti kualat yo gak kira enggak. Apa maneh karo kiai gak kelem nyangoni? Titenono. Gak kira suwe. Gak kira suwe. Ya apa? Gulung tikar. Bukan berarti pabrike tutup. Yo iki digolong ngene. Wong jenenge gulung tikar kok. Wis, mangkane pengen barokah ana kiai sang ono-ono. Wong kiai ne loro ngene iki yo siapno loro. Wong situne tekan Jombang. Tak jalukno, Bro. Cuma yo ono standarte dhewe-dhewe larangan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Sopo ngomong nakal mau? Wis jarno. Hei, Mister Sono, ana sing ngomong ini. Aku tentara, aku polisi. Loh, Rasulullah yo tentara, Rasulullah malah jenderal. Rasulullah mimpin tentara di medan perang. 27 kali peperangan, Rasulullah berada di garis terdepan. Jenderal Rasulullah niku ahli strategi. Maka polisi, tentara, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tentara. Ngono. Terus ana ngene maneh ya apa? Lah aku iki apa maneh? Pejabat ya. Aku iki pejabat. Kanjeng Nabi kepala negara, pemimpin dunia akhirat. Pangkatnya paling dukur, kedudukan paling tinggi, gak ana tandingane. Tapi tawaduknya rendah hatinya ya gak ana tandingane. Coba kapan hari pernah saya ceritakan, saya eleng tagak sampean. Ketika Rasul yang masuk kelompok Ulul Azmi, ada lima itu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing ditanya sama Allah, jawabannya rata-rata ya ngaturno pangkate, gelarnya, titelnya. Tapi Rasulullah tawadhu, sama sekali enggak disampaikan gelarnya ke Allah. Nabi Nuh pertama ditanya, "Ya Nuh, man anta?" Wahai Nuh, kamu siapa? Nabi Nuh jawab, "Ana najiyullah." Saya adalah nabi yang diselamatkan oleh Allah. Lho, gelare sing diaturno, pangkate sing disampaikno. Memang Nabi Nuh itu kan nabi yang diselamatkan oleh Allah. Waktu itu kan dunia itu gaib kelem karo Gusti Allah. Sak dunia banjir. Jadi wong kafir-kafir, wong musyrik-musyrik, wong sing betik-betik, wong sing nakal-nakal, sing welek-elek iku dintai karo Gusti Allah, dipateni kabeh, diresiki karo Gusti Allah. Sing urip, sing aman yo kari Nabi Nuh karo wong sing iman, gelem melu numpak praune Nabi Nuh. Iku tok, sing elek-elek, resik pisan. Diresiki ambe Gusti Allah, dintai mati kabeh. Jadi biyen donya iki wis tau ana pemutihan. Saiki umpama ana maneh, iki entek iki. Termasuk sing duwe pabrik rokok iku yo entek sisan yo. Sak pabrik pabrik entek. Untung saiki gak ana pemutihan maneh. Makane cara pemutihane piye? Yo zakatono, sedakono pabrikmu iku. Kena sapa? Yo kena ngene-ngene iki. Mangkel yo wis kok. Ora wedi dimangkeli wong ngono iku aku. Aslinya aku kepengin ngundang tapi gurung iso wek. Oke, bayan nek ngrayu kepengin ngundang. Iki lho rada longgar arek iki jadwale. Tak pasarno, Bro. Wong enane diundang nang Jambi, tak pasarno kono Jambi, Kalimantan. Yo arek iki. Aku iku sing masarno anggitmu. Hmm.
ngono gak ana komisine belas. Gak sabar ya gak dadi kiai ngono iku. Menengo kon iki urusane kiai, wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Seneng kula ngajine Mbah Bolong niki, kula seneng. Makane kula gak iso ngono kadang wong ngono. Ngono. Nek aku gak seneng ya ora kudu. Tekan ndi iki mau? Nah, Rasulullah kepala negara tapi pangkatnya tawadhu'nya luar biasa. Ketika Nabi Nuh ditanya, Nabi Nuh juga menjawab ana najiyullah. Terus giliran Nabi Ibrahim, waman anta ya Ibrahim, kamu siapa wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim matur, ana khalilullah, saya adalah Nabi yang menjadi kekasih Allah. Memang Nabi Ibrahim itu kan dijuluki khalilullah, kekasih Allah. Karena apa? Kasih sayang dan cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah mengalahkan cintanya kepada apapun, kepada siapapun, kepada harta benda, kepada istri, kepada anak, kepada keluarga. Kalah apa yang ambek cintane nang Gusti? Apapun dikorbankan demi cintanya kepada Allah. Sampai anak ini dikongkon nyembelih sebagai korban, dilaksanakno ambek Nabi Ibrahim saking cintane nang Gusti Allah. Lho sampean iki lho dikongkon gak atik ngorbano anak. Wedhus iki lho wedhus. Ngono ya milih sing kuru. Terus main tret disan. Jadi gawe nduk masjid sing nonton wong lawam sing dituntun kuru. Iku bener sing digorok sing nonton niku. Ngono ngaku cinta nang Gusti Allah, embel. Duwe pabrik. Korban yang cukup pedos ya. Gak diterima ngono iku. Paling ndak yang sapi pitu. Ngono. Siji kirim Bojonegoro, siji kirim Jombang. Sing limo nang Gresik kene. Wong duwe pabrik nang korban wedhus cawili. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, gak mari-mari kengko. Terus wes nggih, langsung donga nggih. Hah? Iya. Oh ngenteni ngantukmu. Lah nek ngantukmu setengah papat. Wes, iki njaluk tambahan waktu. Halo sing duwe pabrik. Iki berarti cara kerjono lembur iki. Entak ana sing duwe pabrik iku. Lemburan iki itungane luwe larang. Waman anta ya Musa? Sedang kamu siapa wahai Musa? Nabi Musa ditanya, yang disampaikan ya ana kalimullah. Loh, gelarnya yang disampaikan, saya adalah nabi yang langsung diajak bicara sama Allah. Anjane yo Nabi Musa langsung diajak bicara sama Allah pas kholwat munajat ngene Gunung Tur Sinai kok 40 dina 40 bengi. Langsung diajak omong-omongan sama Gusti Allah. Anjane Nabi Musa iku dicekeli nomor HP-ne Gusti Allah. Ya WA barang ngono. Terus Nabi Isa, waman anta ya Isa, sedang engkau siapa wahai Isa? Nabi Isa matur, ana ruhullah, saya adalah ruh Allah, lahir tanpa bapak, ditiupkan roh sama Allah. Giliran Nabi Muhammad yang ditanya, waman anta ya Muhammad? Kanjeng Nabi niku mboten nyampe no gelare sama sekali. Kanjeng Nabi gak kok matur, ana sayyidil ghurril muhajjalin, ndak. Ana sayyidil awwalina wal akhirin, ndak ngono Kanjeng Nabi. Ana imamil anbiya wal mursalin, ndak ngono Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cuma ngomongin anal yatim. Saya hanyalah seorang yatim ya Allah. Saya hanyalah seorang yatim yang sangat membutuhkan kasih sayangmu, sangat membutuhkan cintamu. Nah, karena ketawaduannya ini Rasulullah dipuji sama Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung. Pangkatnya paling dukur tapi tawadhu'e ndak ana tandingane. Ndak kaya wong saiki duwe pangkat titik soge titik mlaku ndak gelem dengklok wis ndak wege kaya wong lara dengkek ngene.
padahal pabriknya cuma siji lho padahal gorong lek pabriknya 200 kaya apa ya. Ya Allah usah ini kadang ditakoni tangga kan dicak kaya-kaya tangga batu kan bandroli kabeh katanya ditebas padahal pangkatnya apa? Wakil RT sombongnya tidak betai, Masya Allah. Terus ada yang ini ini aku like guru, like pedagang, like pejabat, like tentara, like birokrasi, like politisi. Lah aku ini tidak ada apa-apa, aku cuma kepala keluarga, aku cuma kepala rumah tangga. Kalau sampean kepala keluarga, kepala rumah tangga, contohlah Rasulullah. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak. Maka untuk membina keluarga yang bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah bersama istri-istrinya? Bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah dalam mendidik putra-putrinya? Keluarga bahagia, contohlah keluarga Rasulullah. Lah saiki umpama, Pak, membina keluarga bahagia diperintahkan mencontoh Nabi Isa, enggak iso. Nabi Isa gak rabi. Ya apa lek nyontoh? Nabi Isa kan jomblo. Anjane Nabi Isa enggak nikah kok. Lalu terus membina keluarga bahagia kok nyontoh keluargane Nabi Isa. Nyundak iso. Nabi Isa enggak rabi. Ya. Terus ana wong anang ngaku dadi pengikut Nabi Isa terus enggak gelem nikah. Mubadir. Aku le umpama dadi kiai kok le rabi, milih prei aku. Nah, kecuali lek panjenengan iso ngelakoni temenanan. Nggih. Woi. 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 Wis, gak kudu nafsu karo menungso. Aku cinta nang Gusti Allah. Aku milih keparek nang Gusti Allah. Tapi nek potongamu ra iso lek potongamu. Gak iso iki, gak ana sing iso. Termasuk Mbah Bolong gak iso. Nek karepe kepengin nambah cuma yek gorong wani arek iku. Ya Allah. Lah wis, saiki ngene. Iki sing tok kondok kene iki, kabeh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Nggih. Zaman gak mati semangat berarti gak cinta. Kabeh sing tok kondok kene iki ngaku cinta nang Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Ngaku tok. Sayang ngaku tok. Lho kok ngaku tok? Aku warani sampean ngaku tok. Saya berani mengatakan kalau sampean hanya ngaku. Saya berani mengklaim kalau sampean cuma ngaku cinta Kanjeng Nabi. Iya. Sekali lagi saya tanya, iki sing teko ndok kene iki kuwabe lah ngaku cinta Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Ngaku tok. Persoalane, le Kanjeng Nabine cinta nang sampean ta gak? Hei. Mau mikir ketok. Oke, lek sampean cintane Kanjeng Nabi yo ngaku. Tapi persoalane Kanjeng Nabine cinta nang sampean ta gak? Sekali lagi, iki sing teko ndok kene kuwabe iki lek ngaku dadi umate Kanjeng Nabi, nggih napa nggih? Ngaku tok. Lho kok ngaku tok? Lek Kanjeng Nabine mau mengakui sampean sebagai umatnya apa enggak? Kanjeng Nabi yo gelem ngakoni rupamu ta gak? Lek potonganmu saya model ngene-ngene iki abot, Bro. Untuk mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki sik gerung paham sebelah kene. Saya tak kaya contoh maneh. Jawab, ate gak dijawab, tak tinggal mulai. Ini yang datang di sini adalah bangsa Indonesia semua, betul? Rakyat Indonesia, betul? Warga negara Indonesia, betul? Nah, tentu kenal dengan Presiden Republik Indonesia saat ini. Kenal? Namanya siapa? Ah, Pak Jokowi. Oke, sampean kenal nang Pak Jokowi. Cuma Pak Jokowi ini kenal nang rupamu taga. Hei. Hei. Yo ngono iku gambarane. Saya berani ngomong kayak gitu karena saya dengan Pak Presiden itu ada hubungan khusus. Ngenyek kayak modelnya. Langsung di pabrik gak duwe hubungan khusus. Saya dengan Pak Presiden itu saya pernah rakyate. Dadi
wis salah. Saiki kuncine sitok lek kepengin mendapatkan pengakuan dari Rasulullah sebagai umatnya, kepengin mendapatkan anugerah cintanya Rasulullah, kuncinya cuma satu, ittiba. Mengikuti sunah-sunah Rasulullah, mengikuti ittiba, itu bahasa Inggrisnya the kentil. Jadi selalu mengintili. Pokoknya apa ae sing dilakoni Kanjeng Nabi, ya ayo kula sampean nglakoni. Ngono lho. Wis. Pak, aku pesen siji, jangan tinggalkan masjid. Wis iku ae, ndak usah akeh-akeh. Jangan tinggalkan masjid karena masjid itu pusat keberkahan. Masjid itu pusat kebaikan. Kok iso diarani ngono? Wong welek kaya apa, sregep saba masjid dadi apik. Nawakal kaya apa, rajin nduk masjid, waras nakale. Saya kalau diminta solusinya, akhir-akhir ini kan ya sering kadang-kadang ditakoki karo wong-wong ngono iku. Gimana solusinya? Degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan anak, kenakalan remaja. Simpel saya jawabnya, gampang. Karantina nduk masjid, rehabilitasi nduk masjid, beres. Wong elek kaya apa, sregep nduk masjid, dadi apik. Nawakal kaya apa, sregep nduk masjid apik. Makanya anak sampean remaja, adik gelem dadi organisasi masuk remaja masjid, aku langsung klaim apik arek iku. Makanya remaja masjid ke api. Makanya sampai saya ini gorong tahu ono kok tawuran antar remaja masjid gorong tahu ono. Api arek enggak gelem. Gelem sopo masjid api. Wis to, arek no bakal kaya apa? Karantina nduk masjid, rehabilitasi nduk masjid, nduk majelis-majelis zikir kaya ngene iki, waras, mesti dadi api. Sak nakal nakale arek, termasuk arek-arek umur swidak papat. Niku yo arek iku yo peranakan wong kok. Makanya bu, bujumu nasek dua blek, oh jadek dicelatu, percuma. Kangiro waras malan dadi, menang canda tangannya cek, seretan dok masjid, cancangan dok cagak masjid. Wei gak melu solat ya wis wis cancangan dok kono. Engko tepak ono adzan, wong wong gemerutuk teko solat jamaah dene untek 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 untek. Jalo diuculi, engko terus wudu melu solat, suwe suwe waras. Arek nang senengane mendem. Ayo, karantina nduk masjid, rehabilitasi nduk masjid. Waras-waras. Ayo, wani ya. Mendem nduk ngisore beduk. Ya jereti beduk ndas semua ampek takmir. Diomongi kok. Makane Bu tak baleni Bu, bojomu nek ndablek wis to. Seret nduk masjid. Jongkrono nduk masjid, jongkrono nduk majelis-majelis zikir kaya ngene iki, mesti waras, aja dicelatu malah dadi. Wong sampean niku maring dhisikno nafsu mlebu gare sampean. Nggih. Bojo kerja gak oleh duit tutuk omah, sik tas mlebu omah, nanti celatu. Tambah goblok bojomu. Oleh duit agak. Kalau duit gak ada mulih turu gerdu kan. Angkelon ambek kentongan ngono. Bojomu yang saya dan cagak karo ketap ketip doa, goblok dada, ngono kuyo, pikiranmu sumpek, hatimu loro, gak oleh duit malah oleh dosa, masuk lali resepe, adek murang muring, tutup ngarep yomah, alhamdulillah, ingon ingon kuwes mule, disyukuri alhamdulillah, lah kok syukur, lah iku nek lali kaya iso salah mlebu omahe tanggamu. Makane alhamdulillah. Aja atik dicelatu, tutuk latar utuk ngarepe omah ya sambutan selawatan sallallahu ala Muhammad. Allahumma alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang cepet bukan lawang karo mesem ngono sret bojomu mlebu ya talal badru alaina. Barokah omahmu. Nanti mangane mbok celatu ya dadi perkara. Tak kira ngamuk bojomu paling ya mesem tok. Wong gendeng. Ngono lho. Mangane mangane sampean dijak selawatan karo Habib Syekh iku kanggo membebani bibirmu cek gak gampang-gampang nyelatu. Morang-moring perkara blonjo kurang ngono iku sampean aja adek morang-moring ya. Kan selawatan rukqat aina ya syauqan. Nggak sida nyelatu to.
Wani taibata zarfata isyqan. Gak sida murang-muring. Setengah 10 lho iku sampean. Eh, sakmene ae. Kurang. Moh. Ya aku meneh isuk wis berangkat kok umpama gak meneh isuk gak berangkat ngono ya tak tambahi. Wis, Bu, sakmono ae. Dadi ringkese ittiba. Bukti kalau cinta kepada Rasulullah, bukti kalau cinta kepada Rasulullah itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, ngelakoni sunnah-sunnahe Kanjeng Nabi. Niku bukti bahwa kula panjenengan cinta dateng Kanjeng Nabi. Wis ngono, pemane zaman wis koyo ngeten iki, Bu. Ayo, noto ati apa ae, ayo sing ikhlas, belajarlah dari akar. Akar. Siap-siap ndonga atau siap-siap apa mencolot? Iku ana BH bareng. Oh kerodong. Sampean siap-siap ndonga ta siap-siap kate mencolot. Saken sing mburi ngono ndak ana kae. Apa-apa nduk, pokoke engko maju mrene. Es, belajarlah seperti akar. Akar yang bekerja keras mencari air. Menusuk tanah yang keras, membatu. Demi siapa? Demi sebatang pohon. Loh ya gak dikatekno. Pokoke sing gak katekno tak dongakno gak oleh. Mencolot gak iso nyaut malah glondong. Loh iki penutupe kok sampean malah wis ngenang ngene. Ojo melas-melas tak dadi wong modelmu e. Rungokno. Ayo belajar seperti akar. Bekerja keras mencari air, bahkan menusuk tanah yang keras demi sebatang pohon, agar pohon itu bisa tumbuh, agar pohon itu bisa berkembang, agar pohon itu bisa keluar daunnya, agar bisa berbunga, agar bisa berbuah. Akar terus bekerja tanpa pamrih. Ketika pohon itu kuat, ketika pohon itu kokoh, daunnya rimbun, bunganya warna-warni indah, buahnya lebat dan manis, banyak yang memuji. Banyak yang memuji kekuatan pohonnya, kerimbunan daunnya, keindahan bunganya, kemanisan buahnya. Tapi akar dilupakan. Akar enggak pernah iri. Akar enggak pernah disebut. Padahal pohon itu bisa tinggi, bisa gede, bisa berdaun rimbun, berbunga indah, berbuah lebat, manis, itu karena jasanya akar. Tapi akar enggak pernah iri, akar enggak pernah disebut. Enggak apa-apa. Mbah ora paham ya biyene. Anjane ngomongi wong ra patek cerdas. Itulah makna dari sebuah ketulusan, makna dari sebuah keikhlasan. Terus 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 beramal, beramal dan beramal, ibadah, ibadah dan ibadah tanpa pamrih. Bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Kita latihan lillahi lillahi, karena kita enggak pernah tahu mana dari amal kita yang diterima Allah, mana dari ibadah kita yang diterima Allah. Sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita layak mendapatkan cinta dari Rasulullah. Kita layak mendapatkan pengakuan sebagai umat ijabahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita layak mendapatkan syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat berikhtiar semaksimal mungkin untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bijahin Nabi rahmah syafi'il ummah. Wa bin yadid du'a al-qabul wa ijabati sul husulil amali wal ma'mul. Bijahi Sayyidina Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ala man nawaina wa ala man nawu bisalafun salihun ajarakumullah al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi. Yang sedang sakit atau keluarganya yang sedang diuji Allah dengan sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang berada dalam kesulitan mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang lagi berada dalam kesempitan mudah-mudahan dilapangkan, yang lagi dalam masalah problem apapun mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun yang menjadi hajat seluruh jamaah yang hadir di majelis ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah. Allahumma inna nas'aluka husnal mutaba'ah li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'alukal khayra kullah wa na'udzu bika minasy syarri kullih ya man biyadihil khayru kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة.